Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail S. selaku tokoh agama di Kelurahan Kedaming Hilir, Kecamatan Selatan, menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepas Hulu, terutama Kelurahan Kedaming Hilir, dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 ini, untuk tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan isu-isu hoax dan ujaran kebencian yang tidak benar serta isu-isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan umat antara beragama. Marilah kita sukseskan dan ciptakan pesta demokrasi ini dengan riang gembira, aman dan damai. Dan marilah kita mendukung pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyebar berita hoax dan ujaran kebencian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.